satu hewan yang terbesit di kepala saya ketika mendengar kata Kalimantan Tengah? Yes, orang utan. Gak sabar banget lihat orang utan secara langsung di hutan. Masih bersama Purwanti sebagai tour guide kami, perjalanan ke Taman Nasional Tanjung Puting kami lalui dari Dermaga Kumai, Kota Waringin Barat. Perjalanan menuju ke sana akan menjadi perjalanan yang tak terlupakan, karena kami akan bermalam di kapal kelotok wisata. Akhirnya kita berangkat dengan kapal ini menuju Tanjung Puting. Kalau misalnya lihat di maps ini sih, kita nanti akan masuk ke Sungai Sekonyer. Setelah perjalanan itu pun nanti akan bertemu tuh sama binatang-binatang liar yang ada di situ. Sepanjang perjalanan kami menyusuri Sungai Sekonyer dengan berbagai pemandangan flora dan fauna. Ya, ini dia yang selalu menyapa kami. Hai Bekantan! Banyak sekali ya. Jadi Bekantan ini kerap berkelompok. Selain itu juga ada burung yang sangat cantik, yaitu Raja Udang. Terus menyusuri sungai, kami pun bertemu Asian Black Hornbill. Kalau beruntung dan air sungai surut, maka pengunjung dapat bertemu buaya yang melintas ataupun sedang berjemur. Aktivitas pertama yang langsung kami lakukan adalah ke feeding station untuk melihat orang utan yang datang makan pisang. Tak lama berjalan, kami sangat-sangat beruntung dapat bertemu orang utan bernama Rika. Saat itu Rika sedang berada di batang pohon dekat jalur trekking. Kami pun tetap sedikit takut ya kalau dekat dengannya. Bagaimanapun mereka tetaplah liar dan sudah berada di alamnya atau di hutan. Sejenak kami mengabadikan momen mahal ini dan melanjutkan perjalanan walaupun Rika sempat merasa terancam. Begitupun kami yang awam ini. Kami kembali melanjutkan perjalanan ke feeding station dengan berjalan kaki selama 10 menit. Waktu makan orang utan di Pondok Tangguh ini dimulai pukul 9 pagi. Namun sayangnya kami melihat hanya sedikit orang utan di sini. Ya info Mbak Ipung, kemungkinan bertemu orang utan itu from zero. Bisa saja nggak lihat sama sekali. Jadi pisang yang disajikan Taman Nasional Tanjung Puting ini merupakan nutrisi tambahan. Or have a tour for see the orangutan? Yes, this is my first time. Okay. Do you have a dream for see the orangutans or just curious or what? I was a bit curious about this one and I got a recommendation from a friend in Jakarta. Okay. It's nice to see that there's still a place for orangutans where they can live in freedom and here are not that much humans who are hunting them or something like that. Orang utan liar tetap bergantung pada makanan di dalam hutan, seperti buah, kulit pohon, daun, dan rayap. Apabila di dalam hutan sedang panen buah, maka orang utan tidak akan ke feeding station. Usai feeding time di Pondok Tangguh, kami akan melihat feeding station lainnya, yaitu Tanjung Harapan. Perjalanan kami lanjutkan. Kapal ini terbuka, terdapat meja makan untuk menyantap makanan mulai sarapan hingga makan malam. Dalam perjalanan kami pun akan menyantap makan siang dengan beragam menu yang pastinya akan memanjakan perut yang sudah mulai lapar. Tak terasa kami sudah sampai di Tanjung Harapan. Yang terpenting ialah tetap jaga jarak aman jika melihat orang utan setidaknya 5 meter. Kita langsung pindah aja, jangan stay di situ. Takutnya dia pi atau pu, atau kita kejatuhan rantingnya. Tamu yang datang disarankan tidak membawa makanan atau minuman, agar tidak menarik perhatian orang utan. Mereka pergi. Oh,
mengganggu. Keberuntungan kembali menyertai kami. Ternyata di Tanjung Harapan ini banyak sekali orang utan yang datang ke feeding station. Setelah dia mengamati orang utan, ternyata mereka mengambil banyak pisang, lalu membawanya ke bagian atas pohon. Orang utan ini tidak suka eye contact dengan manusia. Mereka bisa saja marah dengan mengeluarkan bunyi. Udah, Rom. Tuh. Udah. Walaupun beda ya. Itu dia marah tuh. Udah potekin ranting. Nanti kalau misalnya dia bete beneran dilempar ke orang yang di bawah. Tadi udah gitu soalnya. Nah, itu masih megang rantingnya tuh. Tuh kan. Tanjung Puting menjadi satu-satunya di dunia sebagai tempat peluang terbesar untuk menyaksikan orang utan secara liar. Hingga saat ini, wisatawan yang datang 80% ialah wisatawan asing. Pelabuhan Ketapang Banyuwangi menuju ke Gilimanuk untuk sampai di Taman Nasional Bali Barat. Meski Taman Nasional Bali Barat terletak di Bali, saya memilih penerbangan dari Jakarta ke Banyuwangi selama 1 jam 40 menit, dilanjutkan dengan penyeberangan menggunakan kapal feri dari Pelabuhan Ketapang Banyuwangi ke Pelabuhan Gilimanuk Bali selama kurang lebih 1 jam. Wisatawan bisa saja menempuh perjalanan darat dari Kota Denpasar ke Taman Nasional Bali Barat, hanya saja waktu tempuhnya lebih lama, yakni 5 jam. Taman Nasional Bali Barat berada tak jauh dari Pelabuhan Gilimanuk. Letak taman wisata ini memang amat strategis karena diapit dua kabupaten, yakni Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Jembrana, sehingga mudah dijangkau dari mana saja. Dari area seluas 19.000 hektar, sebagian besar Taman Nasional Bali Barat terdiri dari savana dan hutan musim. Tak heran, taman konservasi alam ini berperan penting untuk menjaga kelangsungan hidup flora dan fauna dan menjadi rumah bagi aneka satwa. Berbeda dengan destinasi taman nasional lainnya, Taman Nasional Bali Barat menawarkan jenis wisata minat khusus. Di sini, spesies satwa menjadi daya tarik utama. Jalak Bali, salah satu jenis burung langka yang masih tersisa di bumi. Populasinya di alam liar memang cukup mengkhawatirkan dan masuk dalam kategori kritis terancam punah. Taman Nasional Bali Barat, wisatawan bisa melihat langsung burung jalak Bali yang dilindungi pihak pengelola Taman Nasional Bali Barat dalam usaha menjaga kelestarian burung langka ini. Kenapa Pak jalak Bali masuk dalam kategori critically endangered species? Itu pertama karena dulu kemungkinan ada beranggapan bahwa miara jalak Bali itu dia akan nambah pamor atau nambah apa istilahnya. Seberapa jauh sih, seberapa drastis penurunannya? Oh, itu sempat dari data tahun 90-an tuh di bawah, sempat di bawah 50 ekor. Di bawah 50 ekor? 50 ekor.
Sebagai destinasi ekowisata, Taman Nasional Bali Barat bukan hanya sekedar destinasi untuk bersenang-senang. Wisatawan diajak untuk mengerti arti keseimbangan. Ketika alam tak lagi bisa berbuat banyak, manusia harus turun tangan untuk menjaganya. Upaya konservasi burung jalak Bali tak hanya dilakukan pihak Taman Nasional. Masyarakat sekitar Taman Nasional Bali Barat pun turut membantu usaha pelestarian burung jalak Bali. Salah satunya dilakukan oleh warga desa Blimbing Sari, Jembrana, Bali dengan membuat penangkaran burung jalak Bali. Di Taman Nasional Bali Barat, wisatawan juga dapat berinteraksi langsung dengan burung di habitat aslinya. Birdwatching merupakan salah satu paket wisata andalan di Taman Nasional Bali Barat. Wisatawan, khususnya mancanegara, berbondong-bondong datang ke Taman Nasional Bali Barat hanya untuk melihat burung. Selain jalak Bali, salah satu spesies burung yang bisa ditemui ialah paok pancawarna. Sekarang kita mau masuk ke hiding place-nya, dan kalau sudah ada di dalam, kita tidak boleh berisik, nanti burungnya bisa terbang. Tempat persembunyian ini sengaja dibuat oleh Taman Nasional Bali Barat supaya wisatawan yang datang bisa melihat langsung keberadaan dari burung paok pancawarna yang sangat langka dan dilindungi oleh undang-undang. Yuk kita lihat. It's very difficult to see in the wood. It's very difficult to see. Hiu paus atau Rincondon typus ialah hiu pemakan plankton dan ikan-ikan kecil. Hiu paus dianggap sebagai ikan terbesar di dunia. Ukuran hiu paus dewasa bahkan bisa mencapai 18 meter. Indonesia, ikan hiu paus diketahui sering muncul di tiga daerah, yakni di perairan Derawan, Kalimantan, perairan Gorontalo, Sulawesi, dan di perairan Teluk Cendrawasih, Papua. Wisatawan bisa menjumpai ikan ini di Teluk Cendrawasih sepanjang tahun. Pagi, siang, atau sore hari, hiu paus selalu menampakkan diri ke permukaan. Biasanya ikan ini mencari makan di antara perahu-perahu bagan nelayan di daerah Kuat Sore. Makan. Cukup sudah, makan. Ikan puri atau yang biasa kita kenal dengan ikan teri menjadi makanan hiu paus sehari-hari di teluk ini. Nah, ini ada Nina, wisatawan dari Jerman. So, how do you know about this place, Nina?
Honestly, I got to know two people when we were in the Caribbean, okay. And they told us about Raja Ampat and about Papua and about the traditional people, and we really wanted to see them, and it was so. Now we are here, and yes. It is so amazing. It's like paradise. Nah, selain Nina, juga ada Oli yang begitu senangnya bisa berinteraksi langsung dengan ikan raksasa ini. Really nice wake up. He's just playing around and having fun. It's really nice. Nah, ini ada Pak Yance, gaya kita hari ini dan warga lokal Kuatnya Sore. Pak, boleh diceritain gimana awalnya sih hiu paus atau whale shark ini? Orang lokal bilangnya apa, Pak? Gorono Bintang. Oh ya, Gorono Bintang bisa datang selalu di bagian ini. Ya, itu karena pengaruhnya itu karena banyak ikan teri di Bagan. Okay. Makanya ikan hiu apa Gorono Bintangnya muncul ke Bagan. Oh gitu. Ya. Hmm. Biasanya apa yang disarankan untuk wisatawan, Pak, kalau mereka mau berenang di sini? Iya, yang biasa kita termasuk saya guide, saya sarankan buat turis yang datang di sini untuk tidak boleh, kalau mereka ambil kamera tidak boleh pakai flash. Okay. Itu yang pertama. Mm-hmm. Yang kedua, enggak boleh dipegang. Yang ketiga, jaga jarak dengan hiu pausnya. Mm-hmm. Yang keempat, tidak boleh lebih dari 7 orang. Oh, untuk di sekitar menyerang. Mereka, ya. Jangan terlalu ramai, ya. Gitu. Baik-baik. Itu dia sarannya, jadi boleh datang, tapi harus tetap kita jaga whale shark-nya, ya. Pertama kali menceburkan diri ke air, saya langsung berhadapan dengan seekor hiu paus berukuran 5 hingga 7 meter. Wow! Ada sekitar 6 ekor hiu paus yang berenang di sekitar saya. Dari yang berukuran 3 hingga 4 meter, hingga berukuran 7 hingga 9 meter. Di kawasan Taman Nasional Teluk Cendrawasih atau biasa disebut TNTC, hewan ini telah menjadi salah satu jenis satwa laut yang dilindungi. Balai Besar TNTC bersama dengan sejumlah LSM lingkungan juga meneliti populasi hiu paus yang ada di kawasan ini. Sejauh ini, sudah ada 158 ekor hiu paus yang didata TNTC. Di antaranya, 137 ekor spesies jantan, 4 ekor spesies betina, sementara 17 ekor lainnya belum terdeteksi. Menariknya, TNTC juga telah mengelompokkan pola migrasi hiu paus di kawasan Kuatnya Sore dengan menggunakan alat tagging satelit. Hewan-hewan ini diketahui telah berenang hingga perairan Filipina, Australia, bahkan hingga perairan Pasifik. Sejumlah penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui lebih dalam lagi mengenai ikan raksasa ini, terutama dalam mencegah dampak negatif yang ditimbulkan karena adanya kegiatan pariwisata di sekitar mereka. Nah, untuk wisatawan memang perlu tetap menjaga kehati-hatian selama berenang bersama hiu paus. Meski spesies hiu ini bersahabat dengan keberadaan manusia, kita harus tetap waspada dengan kepakan sirip atau ekornya. Atraksi wisata ini juga bukan termasuk jenis pariwisata massal. Jadi, ada batasan jumlah wisatawan yang dapat berenang dengan hiu paus. Hal ini penting diperhatikan wisatawan karena kita sama-sama tidak ingin sang primadona terganggu dengan tangan-tangan jahil manusia.